warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wad-dinil haqq liyudhhirahu 'alad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'illaha war-rasula fa'ulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'd, ingkang tansah kula mulyakaken para alim, para asatidz, para asatidzah, lebih khusus Rama Kiai Haji Subhan Makmun ingkang tansah kula dherekaken sedaya fatwa kagungipun Rama Kiai Haji Romli Zawawi ingkang insyaallah sadherenge kula rampung insyaallah Rama Kiai Haji Romli Zawawi insyaallah sampun dugi ingkang nomor tiga ini nego Bapak Kepala Desa dan ugi segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula mulyakaken. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kelolaan panjenengan niki tanggal pinten Bu? Rabiul Awal tanggal pinten? tanggal 6 nggih, mulai tanggal ini pun dinten Ahad nggih. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis nggih. Malam Jumat niki sing pas tanggal 6. Sing pertama niki nganakaken bandarannya, sing pertama nganakaken mauludan dan musala barokah sing niki nggih ngawali. Tapi si kalah kali tenggulung pun ini Selasa malam Rebo ingin pun kulo mungkin ya kayak gini pemperakan mereka pada jagung rambut dan aku asli ini tenggulung kan pemperakan musim jagung orsi kira tepapak Romo Kiai Netok liatnya anu kabir habis kafe jagongan lemah. Tapi ya para bapak berhadir ini kita perlu namun anak mawon ini kukulo wau dongeng dari panitia ini kita kayong tekane awal dan juga pembaliknya awal ini biasanya kulo ini biasanya kan yang bermoni mulu ujian di pasaran nopo kulo tenggeriki namun anak tok ini. Dan ini tinggi kulo dianukakan Masjid Al-Ihsan kayaknya nganukakan Mauludan kali nganukakan bocah-bocah ini Ansor nganukakan bocah Ansor jadi aku ini ya wis insya Allah bareng-bareng saking ikan dan ini mulai kulo dulu ngaji Quran dulu apa kulo ini yang dulu tul nyaluk moang disit dan ini masalah ini kita disuruh berhenti nangke ya kulo sekedik berkonopo insya Allah orang bapak kali itu ini kulo ingin namun mikir anu mawan bu saking dokter akil sirat apa sing pendek sing anu nih sing pengasuh pondok anu sing tenang ini Pak Haji Akil Sirat nih
dan itu ngaturakan mengatakan bu ini sisan anak pak kepala desanya beneran ini ngaturakan bahwa pancen bisa kelolaan panjenengan itu ngilangakan COVID-19 ini panjen jarennya Romo Kiai COVID panjen anda mungcuma kelolaan panjenengan iskari nanuk mawon kari nuruti apa sih jangkakan dari pemerintah pemerintah kelolaan panjenengan kompon jaga kesehatan protokol kesehatan insya Allah wong-wong Islam itu protokol kesehatan pan banyu itu biasa biasa ngiting kira lima besing wajib tok ya dulu ini memang sholat duha sholat tahajud wong sing kadang lagu makan wudhu ya tangannya bersih ayo jarang tangan sing pada kotor itu jarang ini insya Allah jadi ini dawe bisa hilang itu siji kelawan gepet-gepet gepet-gepet marang Gusti Allah nah ini dengan adanya singkat kesukatan kulolan panjangan kayong ya istighosahan langka ya istighosahan langka dari atasan supaya menentangu apa saya mau nganggo zikir bersama ya kayo minta kenteng ini kayo minta kayo minta ya jadi bulannya aku ini alhamdulillah teman ya hal ini bisa hilang itu siji kelawan GPGP marang Gusti Allah kedese nopo kula lan panjenengan kudu merasa akeh dosane mulane wong anggere muni merasa akeh dosane niku mending daripada wong sing aku ora duwe dosa sebab apa aku ngamal sholat kaya pengului akeh mulane nang disekani nanti Gusti Allah Taala esih seneng uang sing gelem tobat sapa nglakoni dosa daripada uang sing orang rasa dosa tapi ngaku nek akeh ibadah iki kula lan panjenengan monggo niku dhewe-dhewe niku kula namung nyuplik mawon iki ingkang nomor kali kula lan panjenengan supaya emen tutup muka fitok pak sedoyo penyakit apa baik ini bisa diangkatkan melawan lima macam hingga nomor kali kulolan panjangan ngakeh-ngakehakan macam sholat sholawat insya Allah wong Islam niku ngang di tempat niku anggar muni bulan Rabiul Awal niku kabeh rek bongrek niku pada mauludan kan kulon niku mauludan niku betul mung tanggal awal Rabiul Awal Selasa malam Rabu kan mboten tapi mulai tanggal 1 nganti tanggal 12 niku terus dul apa perjanji apa diba apa Saraful Anam apa napa niku sing didulur niku pokoke gonta-ganti cah senenge bocah yen mau niku mbel Baga isan ku terus dur nah niki para bapak niku mata sinti duror mata berjanji tiba burja niku kabeh niku muji muji marang kanjeng nabi ngalem ngalem maring kanjeng kanjeng nabi niku termasuki kelolaan panjenengan pun mata sholawat marang kanjeng nabi bu gua ngasih ngomong baik kulo ya agar ngomong terus nangke kulo ngomongnya bisa dilakukan kelibat tapi harus jangan aja ngomong tenang insya Allah kulo takut juga kan kok nanti anak Romo Kiai Rawu nangke kulo tuh bentuk nomor tiga nih jadi ini maca sholawat ini kelolaan panjenengan kena tanggut segala-gala kalau ini tuh mbak ngaturakan wong saiki
niku oleh yang diceritakan niku Romo Kiai niku nangkep sirat niku oleh dewakan engko tahun 2021 sampai 10 tahun niki kulo tak khawatirakan jare Kiai niki wis langkah bocah dirun walidin Pak ya Allah kulo kayak bisa merupakan Masya Allah jadi 10 tahun mengharap niku langkah bocah dirun walidin wis langkah umiki mawon pun di awal-awal ini niku awit tahun 2015 niku kelawan anane HP anaknya kululah menjelaskan Masya Allah teman ya bocah umur 10 tahun dolanan HP anggar koni HP ini penjenggol dari mana ini dari bapak ini karena wisdi cekal dari bocah sing umur 10 tahun niku bocah nangis ini aneh teman bocah sing cerah ada genti sing sekolah SD ya semangkina muni ini jadi mau belajar lah sing bocah sing wis dimain dari wong tua awit cilik diopeni sampai gede sampai dinikahkan sampai dimain pekerjaan ada sih kadang-kadang gunain pekerjaan pekerjaannya sih wis enak sih wis mapan ya kan mau wis jadi PNS karena jadi PNS wong orang daftarnya nang Jakarta yang karena jadi PNS niku mawon anggar wong tuane lagi butuh nemen wong manene sakit sakitnya sakit keras anak lanang sih nang Jakarta tuh di sini nang Jakarta kongkong balik monine oroli ijine coba tur bocah wis gede wis duwe bojo wis apa si ngopeng awi cilik wong tuane dan diundang dari wong tuane monine jare mabota ten maring pegawaiane akhirnya si nyembadani anupane wong tuane iku hukume wajib ora kena ora wong jurej baik sejurej tur lagi ibadah sholatnya orang perai diundang dari wong tuane baik juga digoda wis aja bukoni omong apa undangannya wong tua terus akan baik sholatnya ngomong lagi sholat dah belum yang ngendeni orang belum yang ngendeni nyatanya juga sing ahli ibadah kayak kue baik diundang dari wong tuane orang dibatalkan sholat sunnah tapi terus akan sholat sunnah sing kaya kue dicoba dari Gusti Allah diarani wong kue mau berbuat si zina sampai musholane dirubuhakan coba nah pamanin anaknya kulo dan panjenengan sing pancen ora lagi lakoni ibadah diundang pilek-pilek bae dan wong tua astagfirullahaladzim niku sing pegawai negeri tarani kaya ora rada pantes rada pantes padahal kaya ora pantes tetep bae diundang wong tua ya kudu bajane nang kana ya izin usah delak apa beta ora ya dan ini para bapak peribu terus ini tak khawatir apa itu jadi gimana apa-apa ya alhamdulillah ini nah gini roh kiai dan ini para bapak perantir bon niku jadi niku anu kane niku maksud 5 tahun sampai 10 tahun niku anak kekulolan panjenengan wis akeh sing ora pada birrul walidain jarene kula ta kayane kaya mboten muni ngenteni taun 21 niki mawon wis mulai kaya angel bocah niku wis angele Masya Allah dan wong tua niku dikongkon dari wong tua langka semua ini gagian jenggelek HP ini didalah ini
wong tua ngongkon apa diakoni itu jarang pak, jarang nulis. Masya Allah nuhun. Mulanya untuk kulolan panjenengan, anaknya kulolan panjenengan eksih ya. Nang sijine pendidikan, pendidikan diniah PPI niku untungnya niku luar biasa para bapak. Belum ini sampai ngomong kayak kia uang kak masya Allah ya uang seiki apa mani karo uang tuane dewek uang karo gurune baik bocah seiki luwi pinter karo santri ini luwi pinter karo kiai ini tapi duduk sing kiai pondok loh duduk bocah santri pondok duduk ya ulang andai duduk tapi harus mani santri pondok lah tetap baik walaupun pinter rasa tidak orang remehakan karo kiai orang remehakan karo ustaz kula yakin tapi ini sih kula tak tanda akan ini ceritanya kamu anak kiai ya kiai anu lah kiai kota terus kamu muridnya itu murid soko santri tapi muridnya murid soko sekolah-sekolah umum ya tapi niku dewek niku panjang ahli bukan nang YouTube bukan nang Google ceritanya takon ceritanya hiji niki takon kayak gini ana wong randa duwe anak lanang ini gede wis dewasa lah mbok randane kepengin nikah maning sing dadi wali kan anak sing dadi wali tidak diwali sahabat ini wong bapak ini yang islangka kakak saja ini yang langka bibi apa mana yang langka uwane yang langka anak ini bukan anak lanang anak lanang tok nih gua anak lanang dewek nih dan akhirnya takon kalau dia ini pak ya ini kakus mundi hukumnya namun wong tua wadon nikah tapi wali ini bukan anak lanang dewek angsal nopo boten kene wong-wong kene kan hati-hati kiai hati-hati ora langsung dijawab ya wis engko sementara aku engko jawabane disik ya wis tak anu tak pending disik terus kowe mau bocah kowe mau sing mahasiswa tapi yang seneng aja aku yang seneng ngaji kayak aku takon dengan Pak Yai dan ini kalau mangke Yai tak buka disit barang buka nang Google ini kok ada jawabannya oh bahwa miturut Imamuna Hanafi Imam Hanafi ini kok mau lihatkan manene nikah sing dadi wali anak lanange malah niku luwi utama, luwi apik daripada wali liyane. Lah niki akhir kan kiai ini wong mau bocah kowe mau luwi pinter salaman dene bojo keto. Karena apa? Karena luwi pinter murid-murid. Dan niki para bapak perhatian. Kinang dina kie jam kie waktu niki niki wis akeh uang sing pada ngeremehaken karo para ulama ngeremehaken karo asatid sebab ulama ne kiai ne nganggo ne HP jadul kiai ne nganggo HP jadul ustaz ne nganggo HP jadul lah muride nganggo ne HP ne HP sing dan ini bisa warna-warna ya bisa berarti Google ya bisa apa bayar anak apa ya ketemu jadi ilmu apa bayar itu tentang HP ini pun pun wong dan HP langka sih ketinggalan dan pentakon apa bayar ini pun tahu itu wong dan wong kalau mau jari wong tua gemien wong ini kalau ini lahirnya ini dina satu tapi barang digoleknya kan Google Pak Yai anukane nopo tanggal pinten Pak Yai anukane lahire kula tanggal sementen bulane bulan iki taune taun sementen niki sanes dinten Sabtu Pak Yai jenengan iku lahire Senin
Weh, weh nang Google orang bisa di Google. Jadi pinter di. Ya weh pak, mulanya masya Allah ya. Niki dina-dina niki akeh wong sing ora pada guru karo kiai, ora pada guru karo ustad, tapi gurune kabeh niku karo Google kabeh. Naudzubillah summa naudzubillah. Mulane kula wingi ngomong anggur muni iya panjenengan kabeh niki oleh maca Fatihah ora tau dibulokaken. Cukup nang HP tok. Kadang-kadang ana sing kayak mau sing nganggo alat tuding ya. Yen alat tudinge kan muni muni kayak iya bismillahirrahmanirrahim. Niki alat tudinge muni anu muni dhewe. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Niki bisa muni dhewe. Kanthi apik maharoje. Niki anggar muni wong wis ora gelem Fatihah bae ora tau digurukaken karo kiai. Nggo salat kira-kira sah napa mboten salat. Coba. Dan iki para bapak perhatian. Sing kula tak khawatirake niku wis kaya kowe kabeh. Tahiyat ya kaya kowe. Wong tahiyat ka ora jaga marang tasdik tahiyat. Padahal Fatihah ya wajib jaga tasdike, nang tahiyat ya wajib jaga tasdike. Lah nang tahiyat ya tahiyatul mubarakat. Astagfirullahalazim. Ya wong kiai nek kula niku oleh marai dari Tuan Abdul Razak. Sing gurine niku kiai Mbah Munawir, Mbah Arwan, Mbah Abdul Qadir. Niku sanadya niku tepung maring kanjeng Nabi pak. Lah sampean yang bermoni ngajinya nang Google tok sanadya mingguni siapa? Misalkan kan sanadya mingguni siapa? Walaupun sampean pinter tapi yang bermoni laka sanadya gunune niki insya Allah panjenengan ilmu niku pinter tapi orang manfaat. Saya itu apa maning berkah maning iya bulan iku lo pesen-pesen anak-anak yang sampean koma rong koma aja ucul musafaha karo para ustad para kiai para guru-guru ini panjang alhamdulillah nggih orang banjarannya kayaknya kayak insya Allah kabeh mau orang seneng nganggo Google walaupun ustadnya hebat-hebat tapi kafe ini ustaz ini kafe ini anu kan pondok kafe baik pondok Lergoyo maupun pondok Buntet maupun pondok Dibai niku para ulama-ulamanya ulama salaf kafe alhamdulillah ya Allah ayo untung nih dan ini niki dewe romo kiai saya ini itu kan disebutkan lah kalau tak terusakan terus nopo malih sing kanggo kula lan panjenengan kanggo bisa nolak marang sekabehane bahaya pancabaya apa bae mau wis cita doro terus maca nate-nate akan maca selawat sing nomor telune selawat niku kenapa Bu panjenengan selawat ora usah digunakaken niku kenapa siji tok selawat jadi panjenengan maca selawat apa baik niku kanggo kabeh sak selawatan panjenengan pasti dibales dening Gusti Allah taala 10 kebagusan pun mulane manasya sholat alaiya faqad akhta athariqal jannah dawuh kanjeng Nabi sampane wong sing ora gelem maca selawat marang ingsun berarti wong ge lali dalan marang swarga niku ingkang nomor tiga nih kula mongkon ngake-ngake akan maca istighfar ngake-ngake maca istighfar panjenengan kabeh niki rata-rata nang banjarannya anggar bar sholat niku maca istighfar sawaku niku ping telu astagfirullahaladzim li wali wali jaya wali masyaikina
walikhwanina walijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Niku mawon panjenengan pun makanya sewaktu pintelu berarti panjenengan sajina sewengi ismata istighfar ruping nimalas niki poro bapak poro ibu masya Allah nih. Untung banget agar panjenengan esian didikan ulama-ulama salaf niku insya Allah panjenengan ora kosih anak penyakit si begitu medeni niku insya Allah beten. Sebab nopo panjenengan si ciwis gepe-gepene iya maca sholawat ya diakei nomor telune panjenengan niku nopo niku ngakeh-ngakehkan istighfar si nomor mafat kulolan panjenengan kudu gelem wasilah jadi wasilahnya nopo dewe romo kiai niku wasilahnya kulolan panjenengan niku monggo nganggo lihom satun utfidiha harrol wabail hatimah wal mustafa wal murtado wabnai huma wal fatimah aku duwe lima lihom satun utfidiha aku duwe lima macam sing bisa kanggo nyirep panaseng geni jadi harol wabak panase apa baik apa panaseng geni lamun kowe musibah musibah kobongan sing musibah kowe merupakan penyakit apa iki bisa disirep bisa diilangkan dengan niku para bapak dengan wong lima mau sapa baik ya kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nomor lorone Siti Fatimah apa nih Kanjeng Nabi Siti Fatimah Bu sudah bertempe bukan belum mau belum bertempe anak wadone Kanjeng Kanjeng Nabi terus sapa maning sahabat Ali terus putune Kanjeng Nabi sing Kanjeng Nabi nik apa sahabat Ali nikah karo Siti Fatimah gadai putra ya kemah Sayyid Hasan karo Sayyid Husain niki wong lima niki bisa kanggo wasilah kulolan panjenengan kanggo ngilangaken pancabaya apa doi niki si nomor gangsale kulolan panjenengan ajak lamen bulannya ngepasi ini lagi bulan sofar iku kan akeh wong bulan Muharram ya bulan Muharram akeh wong sing badan nyantuni bocah ya yatim jebule niku bisa kanggo nolak beribad nolak musibah apa baik niku hubul fuqara iwal masakin wal yatama jadi dengan marang wong-wong miskin wong-wong fakir bocah-bocah yatim niku panjenengan anggere meni gelem bantu wong-wong niku insyaallah niku ora kosih anebrai si melanda sadesa apa meni sakabupaten mungkin kita sedunia ya sedunia kaya masyaallah ya ya wis mulai niku lolan panjenengan monggo nggih niku gasal mon lah niki kulolan panjenengan insya Allah para bapak berhadir apa maning ini panjenengan ya menghormati maulidnya Kanjeng Nabi niku Kanjeng Nabi wis ndawakan wonten setunggal yang hadis apa niku wau kula pun takon kapan man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah sapane wong sing gelem urip-uripi sunnahe aku sunnahe Kanjeng Nabi niku napa sih pancen angger miturut ilmu fikih sing aran sunnah mayusabu fa'inuhu wala yu'aqabu karifu sing aran sunnah niku napa miturut ahli fikih bahwa sing aran sunnah mau wong nalikane nglakoni sunnah niku oli ganjaran
Tapi lamun ninggalaken kesunahan, Gusti Allah Taala mboten nyiksa. Niku arane sunnah tapi indal fuqaha. Wa amma indal hadis ahlul hadis, lamun sunnah miturut ahli hadis niku napa? Oh, sunnah miturut ahli hadis ya kowe mau napa? Aqwaluhu wa af'aluhu wa iqraruhu. Jadi sunnah miturut ahlul hadis ya kowe ucapane Kanjeng Nabi, perbuatanane Kanjeng Nabi, lan juga takrire penetepanane Kanjeng Nabi, niki arane sunnah. Nah niki para bapak hadirin kang kawula mulyakaken, niki kados mekaten niku tentang masalah sunnah inda ahlul hadis. Dan niki panjenengan niki ngurip-uripi marang sunnahe Kanjeng Nabi. Lah siapa rupane? Lah panjenengan niki ngurip-uripi jejak laku baguse Kanjeng Nabi, niki panjenengan diurip-uripi para ulama-ulamane, para kiyaine niku nerangaken tentang masalah kelakuane Kanjeng Nabi. Mulane Gusti Allah Taala dawakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi wis cukup kula lan panjenengan yang ngambil suri teladan, ngambil contoh, aja ngambil contoh marang sapa-sapa, ambillah contoh nang pribadine Gusti Rasulullah niku pun cukup kanggo keselamatan dunia akhirat, kanggo kebahagiaan dunia akhirat. Mulane sahabat Abu Bakar niku dawuhaken, man azzama maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Dawe sahabat Abu Bakar dawuhaken sapane wong sing gelem mulyakaken marang maulide Kanjeng Nabi, maka wong mau bakal dadi kancaku besok nang swarga. Mulane alhamdulillah niki panjenengan niku insyaallah niku bakal dadi kancane sahabat Abu Bakar besok nang swarga bareng-bareng karo sahabat Abu Bakar. Amin ya robbal alamin. Dan Sayyidina Ali dawakan, man azama maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa bil iman. Dawet sahabat Ali, sapane wong sing gelem memperingati marang maulide Kanjeng Nabi, mangka ora pati-pati.